Pemerintah Kabupaten Sumedang memenang objek wisata Tegal Jarong anu pernah di Desa Cijengjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, bikin ngeronjatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Sumedang. Di Namprona, pihaknya musirkan prak-prakan memenah ke sarana jeng prasarana. Pemerintah Kabupaten Sumedang satekah polah memenah lelewak objek wisata Jati Gede pikeun ngirut wisatawan keur ngadaregdeg ka Kabupaten Sumedang. Salah sajina nyaeta prak-praka memenah objek wisata Tegal Jarong anu pernahna di Desa Cijengjing, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun jenglengan objek wisata Tegal Jarong kawilang endah. Pangnakitue tieta lokasi wisatawan bisa nitenan kaendahan lelewak bendungan Jati Gede kalawan gembleng. Objek wisata Tegal Jarongge dipapaisan ku rumah makan terapung anu nyuguhkeun wisat alam anu eksotis. Minangkatarekah pikeun ngaronjatkeun jumlah kunjungan wisata, tempat parkir turta akses jalan muru ka objek wisata Tegal Jarongge bakal ditata deui. Luar biasa tadi, view-nya dari atas taman sangat indah. 360 apa namanya arah bendungan kelihatan semuanya, dan di Tegal Jarong ini ada rumah makan terapung yang di apa yang dimiliki oleh salah seorang pengusaha setempat, alhamdulillah, jadi menghadirkan wisata alam yang eksotik. Tinggal tadi kekurangannya masalah akses jalan masuk, sudah aspal tapi tinggal dilebarkan dan diperbaiki, ditingkatkan, ditambah dengan penataan tempat parkirnya menggunakan papi. Sejeroning itu, salah seorang wisatawan Wike Ayu Lestari netelaken objek wisata Tegal Jarong kawilang ngirut ati lantaran wisatawan bisa nitenan kaendahan di sabudereun Situ Jati Gede. Orang yang berkunjung ke sini juga dari berbagai atau kalangan daerah-daerah juga. Terus tempatnya juga ya asik lah menurut saya mah. Ada apa aja teh pemandangan itu? Cuman aduk Jati Gede doang. Kalau teteh sendiri udah berapa kali? Baru pertama. Lianti memenah tempat parkir turta akses kaeta objek wisata, pemerintah Kabupaten Sumedang ge kedal janji bakal terus ngokolakeun sajumlahing potensi wisata anu aya di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.